datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Tisa Biani kerap disebut mirip dengan Siva Hajuh. Keduanya digadang-gadang menjadi menantu Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Tapi kalau soal fashion, Tisa Biani memiliki selera yang berbeda dengan Siva Hajuh. Baru-baru ini, kekasih Dul Jailani itu mengungkap niatannya untuk tampil berhijab. Tisa Biani mengaku tengah memantapkan diri untuk menutup aurat, salah satunya dengan memulai tampil berhijab saat menghadiri kajian. Insya Allah memantapkan diri. Doain aja semoga secepatnya pakai hijab. Ya, mudah-mudahan doa dari orang banyak semoga segera terlaksana, dikutip dari unggahan Akeong Rumpi garis bawah gosip. Rencana Tisa Biani untuk berhijab mengundang atensi kalangan netizen. Banyak yang salut dengan Tisa hingga mendoakannya istiqomah. Namun di sisi lain, sejumlah netizen justru membandingkan Tisa Biani dengan Siva Hajuh karena perbedaan gaya penampilan keduanya. Siva Hajuh termasuk artis yang juga sering mengikuti kajian, namun dianggap masih suka tampil terbuka. Seperti halnya saat dirinya liburan bersama El Rumi ke Bali, Siva Hajuh disorot karena memakai mini dress. Tisa udah cantik selalu berpakaian sopan, coba Siva juga berpakaian tertutup, tulus netizen. Pantesan Bunda Maya sayang banget, sahut yang lain memuji Tisa. Suka cara berpakaiannya Tisa selalu sopan, beda dengan Siva yang selalu seksi, hubungan dengan Dul juga positif vibes banget, kata yang lain. SH juga sering ke kajian tapi masih suka rok mini atasan terbuka, mudah-mudahan kedepannya cepat mendapat hidayah minimal dari baju dulu yang tertutup, tulis netizen. Jadi bagaimana menurut Anda?